Finally, it's done. Resultnya boleh kita tampilin di sini. Buat kalian yang kepo, tentunya tetap ikutin terus channel ini. Ajak teman kalian buat like, subscribe, komen, karena kita bakal selalu menghasilkan topik-topik yang sangat luar biasa. Amin, kan gitu harapan gua. Dan resultnya hari ini mobil habis dyno, habis setting-setting, pasang launch control dan lain-lain, setting turbo. Unit chip gua naik. Jujur gua sedikit puas sama nih mobil, karena bawaan pabrik, ingat expander itu hanya 100 berapa HP horsepower. Berarti nanti buat kalian nggak penasaran, pokoknya ini gua nggak mau kamuflase dinaik-naikkan horsepower ya atau gimana. Dan tentunya dari target awal gua 180 horsepower stock internal engine, gua rubah mau settingan daily, tapi torsi pun naik. Jadi busnya gua kecilin agar meningkat, lebih apa ya, lebih kuat ya gitu ya. Ya mudah-mudahan resultnya kalian juga, ini ngewakilin semua expander user di Indonesia, dan tentunya ini bukan endorse dari Mitsubishi atau dari mana, ini emang kita tim Earth yang benar-benar pengen uji coba sendiri expander ini, karena mudah-mudahan dari hal ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua, mau pengguna expander maupun pencinta modifikasi mesin. So stay tune terus, cuplikannya ada, langsung aja Evan boleh tampilin.
jamu lagi bareng kita. Ini gua sedikit ngos-ngosan karena deg-degan banget tadi, tapi asik banget, jujur aja asik banget. So stay tune terus, jangan bosan, lihat-lihat kita terus. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Thank you guys, see ya. Ini kan masih eksperimen, yang ibaratkan gua gak mau terlalu merubah banyak internal stock partsnya dulu di engine, tapi gue mau menghasilin output terbesar dengan cost power paling aman untuk expander gitu kan. Jadi kita bukan ngejar gede-gedean horsepower di sini, tapi gue lebih ke arah durability. Gimana nih, kan balik lagi, boleh perbaikan tapi fungsinya apa gitu. Kita nggak yang sembarang naikin turbo gedein horsepower segede-gede mungkin, tapi mobil nggak aman kalau dipakai gitu. Kalau tadi gue sendiri ditemenin tuner gua kan, itu mobil benar-benar kayak apa ya, kayak siksa banget ya. Ya cukup sejam sih settingnya, tapi ya dengan hasil yang begitu, rakitan kita di Cirebon gitu kan, otomatis kita kan kadang-kadang ikut event modif ya. Tentunya kan balik lagi yang gua sampein tadi, passion itu penting untuk event modif. Jadi kita menggunakan turbonya begitu gitu loh. Please for the fun, thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, comment. See you in the next video.